udah gue beliin kue pukis buat gantiin yang kemarin. Dih, namanya kue pancong, bukan kue pukis. Akan sama-sama setengah lingkaran, Po, bentukannya. Nunggu lu beli lagi lama. Mendingan bikin sendiri aja deh. Kalau kue pancong pakai tepung beras, kalau pukis tuh pakai terigu. Ngerti kagak lu? Habis, bentukannya mirip sih, Po. Kayak ngelihat Chelsea Islan sama Tatiana sebelahan. Pertimi-timi, kita bikin adonannya nih. Kocok telur dan gula pasir hingga warnanya pucet. Kayak baru ketahuan selingkuh depan pacar. Iya. Atakanu, masukin deh tepung sama baking powder secara bertahap sambil diayak. Kayak hati aku yang lagi diayak-ayak sama Neng Wilona. Masukin dah tuh santan secara bertahap. Terus aduk-aduk deh sampai halus kayak kelakuan gue. Halusnya aku yang di sana dampingi. Woi, harus woi. Udah ah, cepet no durasi. Masukin susu kental manis, aduk. Siap. Masukin ragi, aduk. Siap. Masukin margarin cair, aduk. Siap. Heh, enak banget lu. Skrip lu cuma siap-siap doang lu. Giliran nyanyi dibilang durasi, giliran bilang siap dimarahin. Emang cowok selalu salah. Mengapa kau benar dan aku selalu salah? Nyanyi mulu lu kayak Bang Ipul. Woi editor, Saiful Jamil, bukan Ibnu Jamil. Lu gimana sih? Anu, tutup tuh adonannya, terus diemin deh kira-kira 2 jam. Nah, adonannya yang udah didiemin, diaduk-aduk deh tuh, sampai busanya pada kempes. Pan, segala yang mengembang itu bagus, Po. Ngomongnya kagak usah sambil liatin perut gue deh. Kempes itu biar permukaan pukisnya mulus pas dipanggang. Pihim lo. Pihim, Pak. Kita olesin tuh mentega kecetakan yang udah dipanasin dengan api sedang. Lanjut, kita tuangin adonannya ya, Pak. Cakep. Nah, masaknya dengan api kecil ya, Ibu-ibu, supaya bagian dalamnya mateng. Pak, udah rada ngembang nih. Diangkat ya. Eits, jangan. Ini saatnya kita memberikan topping mahal kita. Ini mah jajan sehari-hari Ravatar, Po. Apa daya kita sanggupnya beli di awal bulan ya? Nah, Sobat Miss Queen, Sobat Gabut deh. Kalau udah mateng nih, kita angkat deh. Terus olesin deh tuh, pakai margarin lagi. Biar rasanya awet dan lembut. Dan inilah pukis-pukis manja yang viralnya bakal ngalahin menu baru Kapeci. Rasanya memanjakan lidah. Cemplung-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini.